Tahniah buat Hani Carmila yang melakar sejarah dalam sukan jiu-jitsu di Singapura baru-baru ini. Puan Sri Tiara Jacquelina sebagai ibu kepada gadis cantik ini pastinya menjadi individu paling bahagia apabila puteri kesayangan berjaya meraih pencapaian tersebut. Walaupun luaran nampak ayu, tapi semangat juang Hani Carmila mampu menewaskan lawan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Aktif menyertai seni bela diri Jepun ini kira-kira 6 tahun lepas, Hani Carmila atau lebih dikenali sebagai Mila telah pun menyertai pelbagai kejohanan dan mengutip banyak pingat. Terbaharu, Mila menambah koleksi pingatnya dalam sukan jiu-jitsu yang berlangsung di Bedok Sport Hall Singapura. Kejayaan Mila di pentas sukan tersebut dikongsikan ibunda tersayang di media sosial miliknya. Sangat bangga dengan anak perempuan saya Mila, dia baru sahaja memenangi pingat emas antarabangsa dalam jiu-jitsu ini pagi tadi di Singapura dalam kategori tali pinggang biru bawah 58 kg. Kemenangan ini amat bermakna kerana Mila berada di dalam dan keluar hospital sejak beberapa bulan lalu, tetapi dia mengikuti latihan dan memaksa dirinya dengan begitu kuat dan semuanya membuahkan hasil hari ini. Memiliki wajah seiras arwah Hani Mohsin, iaitu pelakon lelaki Jimmy Asmara itu, Mila di media sosialnya sering berkongsi kenangan di samping bapa tersayang sewaktu kecil. Biarpun figura bapa tidak lagi berada di sisi, namun kenangan anak beranak ini kekal sampai bila-bila. Hani Mohsin meninggal dunia pada 25 Julai 2006. Hasil perkongsian hidup, Hani dan Puan Sri Tiara dikurniakan Hani Carmila.